Pada rekaman CCTV memperlihatkan pelaku curanmor berjaket biru berusaha membobol kontak motor yang berlokasi di perumahan Graha Mustika Media, Lubang Buaya, Setu Blok Ki, Bekasi. Upaya pelaku digagalkan oleh pemilik kendaraan yang mengetahui aksi pelaku tersebut. Pelaku sempat dikejar oleh warga namun tidak tertangkap. Diduga pelaku berjumlah 2 orang saat melakukan aksinya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.